Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Alhamdulillah hamdan kashiran mubarakan fih. Ya Allah, semoga kiranya terus dan terus memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, berbagai kebaikan yang kita rasakan dari kita bangun tidur, membuka mata kita, sampai kita tidur kembali. Nikmat yang tidak dapat kita hitung, nikmat yang tidak dapat tentunya untuk kita balas kepada Allah, sehingga kita hanya diperintahkan untuk bersyukur saja. Yang banyak manusia malah kufur terhadap nikmat tersebut. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di situ jelas dikatakan bahwasanya bagi orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya orang yang kufur, na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah ancam dengan bahwasanya azabnya sangat pedih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kajian kita di kajian Tazkiyatun Nufus, kita masih melanjutkan di bab taubat, tentang keutamaan dari taubat kepada Allah, tubu ilallah. Nah, kita masuk kepada tema kita, yaitu fadil atau keutamaan yang keenam dari taubat, yaitu taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Berbagai kejelekan, karena kita tahu dosa itu adalah di antara penyebab berbagai keburukan yang kita rasakan. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, tidaklah suatu dosa yang dikerjakan, dilakukan oleh seorang hamba, melainkan dia akan membuat hamba tersebut terhalang dari banyak kebaikan. Dia sudah melakukan dosa. Dosa yang jelas itu dicatat keburukan dari dosa tersebut. Dan ternyata sebab dari dosa ini bukan hanya membuat dia rugi, karena dicatat amal dosanya, amal buruknya, dicatatan amalnya, namun juga bisa membuatnya terhalang dari kebaikan, terhalang dari amalan yang mungkin rutin dia kerjakan, tapi karena dosanya, amalan tersebut tidak bisa dia lakukan. Bagaimana ulama terdahulu mengatakan apa? Mereka mengatakan, aku terhalang dari sholat subuh berjamaah disebabkan karena satu dosa yang aku lakukan sampai lebih dari sebulan aku tidak dapatkan. Allahu Akbar. Coba kita perhatikan. Coba kita lihat. Coba kita introspeksi diri kita. Yang kiranya apa sebab kita terhalang dari kebaikan? Apa sebab kita terhalang dari banyak kebaikan yang tidak kita lakukan? Baik itu dari sholat berjamaah, baik itu dari menuntut ilmu, thalabul ilmi, ataupun berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, dan lain sebagainya dari amal ibadah. Coba kita introspeksi diri kita. Apa kiranya dosa yang kita kerjakan sehingga kita terhalang dari banyaknya kebaikan tersebut? Nah, di antara cara agar kita bisa kiranya mendapatkan kebaikan, bisa mengerjakan amal ibadah tersebut, yang khususnya ibadah-ibadah sunnah yang banyak kita tinggalkan.
Nah, kalaulah kita masih ingin mendapatkan, bisa merasakan, minimal merasakan manisnya beribadah. Karena bisa jadi sebab di antara sebab kita tidak merasakan manisnya beribadah, manisnya salat berjamaah, manisnya berpuasa, manisnya menuntut ilmu, bisa jadi disebabkan karena dosa yang kita kerjakan. Bisa jadi kita tidak sadar ternyata apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita bersumber dari sumber yang tidak jelas. Baik itu subhat, apalah lagi itu adalah suatu yang haram. Maka berhati-hati. Berhati-hatilah dan senantiasa introspeksi diri kita. Karena kita tidak tahu. Bisa jadi kita tidak sadar kita melakukan suatu dosa dan dosa tersebut menjadi penyebab terhalangnya kita dari banyak kebaikan. Nah, di antara caranya yaitu kita bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah. Dengan bertaubat, dikatakan dia akan menjadi sebab untuk menggantikan segala kejelekan dengan kebaikan. Ya, berbagai macam kejelekan yang kita dapatkan, yang ada pada diri kita, itu akan Allah gantikan dengan berbagai kebaikan ketika kita bertaubat kepada Allah. Ketika kita kembali meminta ampunan kepada Allah, beristighfar dengan sebenar-benarnya istighfar. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 68-70. Ya, Allah katakan, "Wa may yaf'al dhalika yalqa athama yuta'af lahu al-'adzab yawma al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan." فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ شَيْئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا. Dalam surah ini, insyaAllah kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan taubat itu menghapus, mengubah keburukan menjadi kebaikan. InsyaAllah setelah beberapa jeda berikutnya. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di tema taubat itu bisa menjadi sebab menggantikan segala keburukan dengan kebaikan. Nah, tidak, tadi kita telah membacakan surah Al-Furqan ayat 68 sampai dengan 70, yang mana arti dari ayat ini adalah dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa, nah itu niscaya dia akan menemui pembalasannya. Dia akan mendapatkan balasan dari dosa-dosanya itu. Akan dilipat gandakan siksa mereka pada hari kiamat. Dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat salah, orang yang berbuat kemaksiatan, dia akan dibalas. Dia akan menampakkan, melihat segala keburukannya tersebut. Pemain ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dosa yang dia kerjakan, dia akan lihat dosa tersebut, dia akan lihat kesalahan tersebut. Dan bahkan dikatakan di sana, walaupun kita telah bertaubat dari dosa yang kita kerjakan, kita akan melihat dosa tersebut. Dan itu sudah cukup jadi hal yang sangat menyiksa bagi diri kita. Kita akan melihat dosa-dosa yang kita kerjakan walaupun kita telah bertaubat darinya. Allahu Akbar. Tentu hal ini cukup menjadi pertimbangan bagi diri kita. Kalaulah kita tidak menginginkan melihat keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan,
Maka jadikan waktu kita untuk senantiasa bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Kalau bisa jadi hisab ini membuat kita senantiasa terus dan terus bertaubat kepada Allah. Dan taubat tersebut kita berharap bisa menghapuskan dosa-dosa dan kita tidak mendapatkan hukuman darinya. Kita lanjutkan pengertian atau juga arti dari ayat tersebut. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang digantikan oleh Allah keburukan-keburukan mereka menjadi berbagai kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembali Allah katakan kecuali illa man taba. Tadi kita di awal ceritakan bagaimana orang-orang yang berbuat dosa dia akan dibalas dosa yang dia kerjakan tersebut, baik di dunia. Di dunia Allah akan berikan balasan, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Namun ada orang-orang yang Allah tahan balasan tersebut di dunia, artinya dia tidak mendapatkan siksaan, tidak mendapatkan balasan di dunia. Dan ini adalah orang yang Allah murka padanya. Yang kita sering mengulang istilah istidraj, yang dia Allah terus berikan kesenangan yang membuat dia lupa dengan dosa yang dia kerjakan. Dia merasa dirinya aman, dia merasa dirinya selamat, dia merasa bahwasanya apapun yang dia lakukan tidak berakibat padanya. Sehingga terus dan terus hal tersebut terjadi padanya sampai ajal menjemputnya dan dia baru sadar. Hatta zurtumul maqabir. Dia sadar ketika sudah tidak lagi berarti taubat untuknya. Dia sadar bahwasanya kesalahan dosa yang dia lakukan ternyata harus dia pertanggungjawabkan. Dia sadar ternyata apapun yang dia lakukan itu akan dibalas. Ketika kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Maka perkara ini adalah perkara yang tentu saja itu adalah perkara yang berat. Perkara yang tidak satu pun di antara kita sanggup untuk menghadapinya. Dan tentu kita berharap agar kiranya kita termasuk orang-orang yang Allah kecualikan. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, Allah gantikan keburukan-keburukannya dengan berbagai kebaikan. Kita berharap orang yang seperti inilah kita menjadinya. Dan kita tidak mau, tidak ingin menjadi orang-orang yang dia awalnya baik tapi akhirnya yang buruk. Su'ul khatimah, tidak. Maka kalaulah kita menginginkan mendapatkan banyak kebaikan tersebut, terus dan teruslah berusaha untuk kembali dan memperbaiki diri. Kembali dan memperbaiki diri. Jangan bosan untuk introspeksi diri. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa diri kita sudah baik. Karena ketika kita merasa diri kita sudah baik, kita akan berhenti. Berhenti dalam menuntut ilmu, berhenti dalam hal meningkatkan kualitas keimanan. Yang terjadi ketika kita berhenti,
maka setan akan bermain dan membuat kita malah terlena dengan keburukan. Karena ketika seseorang dia tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan keburukan. Minimal dia akan disibukkan dengan perbuatan yang sia-sia. Maka tidak ada pilihan lain. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang beruntung, maka hendaklah kita menyibukkan diri kita dengan hal yang baik. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan lingkungan yang baik. Karena kalaulah lingkungan kita lingkungan yang buruk, lingkungan kita tidak mendukung kebaikan, maka yang terjadi kita akan menjadi orang yang buruk. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lanjutkan di segmen yang terakhir, segmen yang ke-3. Kita lanjutkan keutamaan dari bertaubat kepada Allah, yaitu keutamaan yang ke-7. Taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Kalau tadi taubat itu merubah keburukan, berbagai macam keburukan menjadi kebaikan. Nah, kalau yang ketujuh ini, yaitu dia taubat ini bisa menjadi sebab meraih segala macam kebaikan. Dia akan mendapatkan banyak kebaikan dari taubatnya. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 3. Apabila kalian bertaubat, maka sesungguhnya hal itu baik bagi kalian. Dalam ayat-ayat lainnya, dan masih dalam surah Taubah ayat 74, fa in yatubu yaku khairan lahum, maka apabila mereka bertaubat niscaya itu menjadi kebaikan bagi mereka. Allah Akbar. Coba lihat ayat, banyak kita ternyata dapatkan ayat-ayat yang menyinggung tentang taubat, banyak ayat yang menyinggung tentang taubat dan mengatakan kalaulah kalian bertaubat, kalaulah engkau bertaubat, maka itu baik bagimu, maka itu baik bagimu mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa kebaikan yang kiranya bisa kita lihat dari bertaubat kepada Allah? Di antara kebaikan yang kita dapatkan, berhentinya kita dari berbuat salah, berhentinya kita dari berbuat maksiat yang kita taubat padanya. Itu adalah kebaikan yang pertama, kebaikan yang pertama kali yang terjadi ketika seseorang itu bertaubat, dia berhenti dari maksiat. Kalau dia tidak bertaubat, dia akan lanjut maksiatnya, dia akan tambah terus tabungan dosanya. Nah, ketika dia bertobat, maka kebaikan pertama yang didapatkan adalah dia berhenti waktu yang kiranya itu akan dihisap. Contoh, dia memiliki waktu usianya kurang lebih 50 tahun. Dihitung 50 tahun ini berapa tahun yang dia berbuat baik, beribadah kepada Allah, dan berapa tahun dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, dan berapa yang hanya dia lakukan, dia gunakan untuk perbuatan yang sia-sia. Maka ketika seseorang bertaubat, waktu ini tentu ya masuk kepada waktu yang dia berbuat baik kepada Allah, yang dia berbuat ketaatan, amal ibadah, dan berhenti, berkurang waktu berbuat dosanya. Maka ini kebaikan yang pertama yang harus kita ingat. Ketika kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, maka itu yang terjadi adalah selain menghapuskan dosa-dosa kita, menambah kebaikan lainnya, dicatat termasuk amal ibadah. Taubat itu termasuk ibadah.
yang kiranya taubat ibadah yang terus kita lakukan sampai akhir hayat kita. Maka kebaikan mana lagi yang kita ingkari dari bertaubat kepada Allah? Jangan kita menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang gengsi dia. Ketika dia taubat, berarti dia melakukan dosa, dia melakukan salah, dan dia merasa terhina kalau dia melakukan kesalahan. Tidak. Jangan kita merasa menjadi orang yang terhina dengan dosa yang kita kerjakan. Tapi jadikanlah taubat dosa yang kita lakukan di masa lalu itu sebagai motivasi di kita untuk lebih ikhlas lagi dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita sedekah, ketika kita berimpak, maka ingatlah dosa kita. Ingatlah dosa yang kita lakukan, yang kita berharap dengan impak sedekah yang kita kerjakan ini, semoga bisa menjadi penghapus dosa kita. Sehingga apa yang terjadi, apa yang kita dapatkan, kita lebih ikhlas. Kita lebih betul-betul terhindar dari yang namanya sifat riya, sifat takabur, merasa diri kita orang yang saleh, orang yang dermawan, orang yang baik hati. Hilang. Karena kita sadar apa yang kita keluarkan ini, apa yang kita impakan ini, apa yang kita sedekahkan ini untuk menebus dosa yang telah kita kerjakan. Maka tidak ada tempat untuk kita sombong dari ini. Nah, itu dia di antara manfaat ketika kita bertobat, ketika kita yakin, ketika kita menyadari dosa yang kita kerjakan itu harus kita tebus, itu harus kita mohon kepada Allah ampunan darinya. Yang semoga ketika kita berusaha dengan sebenar-benarnya usaha, Allah akan kabulkan usaha tersebut. Karena Allah memandang kepada usaha hambanya. Allah tidak, bahkan tidak melihat hasilnya. Allah lihat bagaimana seorang hamba itu bersungguh-sungguh dengan taubatnya. Bukankah banyak kita dapatkan riwayat-riwayat, kisah-kisah seseorang yang bahkan dia belum sempat mengerjakan amal ibadah, hanya sekedar niat saja, dia berniat untuk bertaubat kepada Allah, hijrah, namun sebelum sampai di tempat hijrahnya, dia mati. Maka dengan maha kuasanya Allah, maha pengampunnya Allah, maha penyayangnya Allah, Allah berikan, tunjukkan maha adilnya Allah tersebut. Walaupun dia belum melakukan satu kebaikan apapun dari amal ibadah, baru sekedar niat, dan dia berjalan menuju tempat taubatnya, sedangkan di belakangnya dia membawa dosa yang begitu banyak. Dia telah membunuh 100 orang. Namun dengan maha kuasanya Allah, Allah ampuni perbuatan dosa tersebut, dan Allah ganti kebaikan baginya. Allah berikan nikmat ampunan yang membuat dia mendapatkan surganya Allah. Tentu kita berharap bisa menjadi orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang sampai akhir hayatnya adalah kebaikan. Dan bukan menjadi orang yang akhir hayatnya malah ditutup dengan keburukan. Dan itu tak lain tak bukan bisa kita dapatkan dari kebiasaan kita. Biasakanlah berbuat baik. Biasakanlah dengan kebaikan. Mudah-mudahan di akhir hayat kita kebaikan itu yang datang dan itu yang kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bawakan di kesempatan kali ini. Dan kepada Allah kita mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.